Barewa, selamat ini medali emas pertama untuk Indonesia. Benar. Dari cabang Olopoi, Polo Air Putra. Bagaimana perasaan lo, Bang? Alhamdulillah, Polo Air Putra kita bisa memberikan medali emas pertama buat Indonesia. Jadi kita bukan medali emas pertama buat tim Polo Air Indonesia selama 42 tahun. Kita berikutkan. Dan ini tuh, Bang, berkat perjuangan pemain dan juga pelatih yang sangat bagus menerapkan strategi. Alhamdulillah. Selamat, Bang. Oke. Rizky, medali emas pertama untuk kamu, sejarah. Apa perasaan kamu, Ki? Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung tim Polo Air Indonesia. Kita berhasil menyumbang medali pertama emas untuk Indonesia dan kita membuat histori di Polo Air. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih, saya nggak bisa ngomong lagi. Ucapan terima kasih buat siapa aja? Apa kamu, Mama? Ya, buat semuanya yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga dan kepada teman-teman terdekat saya. Dan oke, terima kasih. Wow, ini Yusuf. Eja juga ada sini, Eja sama saya. Eja sama saya. Gimana dapat medali emas? Bangga sih, bangga. Ngaco sih. Sedih, nggak tahu deh perasaannya campur aduk sekarang. Tapi yang pasti bangga karena medali emas pertama buat Indonesia. 42 tahun. 42 tahun buat Polo Air. Harapannya sih, mudah-mudahan olahraga Polo Air dan olahraga di Indonesia kedepannya bakal bisa. Sekarang saya mamanya ada Faiz. Tiga orang mama yang namanya Faiz, mamanya Eja, Ibu Wida. Ibu Wida, terus mamanya Mami Rizki, Ibu Intan, Ibu Jenita. Reza, Ibu Jenita. Mami Reza, Ibu Jenita. Aku tanya sekarang, Bu, gimana perasaannya bisa medali emas? Nggak tahu mau bilang apa. Ini perjuangan mereka yang begitu berat gitu. Mereka berjuang benar-benar untuk mendapatkan medali emas dan mereka berhasil gitu loh. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, terima kasih semuanya. Terima kasih tim, terima kasih supporter Indonesia, terima kasih para pendukung, terima kasih ofisial, terima kasih pelatih semuanya. Amin. Semuanya. Terima kasih Mas Agus. Ibu gimana, Bu? Untuk siapa kira-kira medali emas tuh, Rizky tuh gimana, Bu? Saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih Allah telah memberikan kemenangan buat anak-anak tim Indonesia. Semoga berjaya terus untuk berikutnya.